Penggusuran di wilayah Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara oleh Pemprov DKI banyak menuai kontroversi. Komisi Nasional Perlindungan Anak yang datang ke lokasi penggusuran juga mengindikasikan banyak terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak Selasa sore mendatangi lokasi penggusuran di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan ini guna meninjau dampak penggusuran terhadap psikologi anak-anak. Dari sini, Komnas PA mengindikasikan adanya trauma pada sejumlah anak korban penggusuran. Sejumlah anak seketika menangis ketika diajak berdialog. Setidaknya, masih ada 200 lebih anak di kawasan Pasar Ikan. Komnas Perlindungan Anak meminta Pemprov agar meninjau dampak penggusuran terhadap anak-anak. Bahkan, saat penggusuran berlangsung, Pemprov dinilai kerap kali melanggar hak anak. Jadi setiap anak itu harus punya tempat tinggal yang layak yang dijamin oleh negara, pemerintah, ketika keluarga itu tidak mampu, misalnya. Karena itu disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, kan begitu. Dalam konteks pembangunan yang akan dilakukan, itu harus berbasis anak dan mempertimbangkan yang utama kepentingan anak. 9 hari pasca penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, ratusan warga masih bertahan di lokasi penggusuran. Mereka memilih bertahan karena menolak direlokasi dengan alasan jauh dari tempat mereka mencari nafkah sebagai nelayan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan memberitakan.